Ya, hari ini kita pengiriman treadmill ya di tempat Spuring di samping kantor kita di Cipondo. Ya, kita naik ke atas dulu. Iya. Kita naik ke lantai 2. Mungkin di sini ya? Atau di mana? Nanti kita lanjut lagi. Kita tentukan tempatnya dulu ya. Ya, langsung unboxing. Masih segel ya, Pak ya? Bukan display, Pak. Langsung dari gudang. Unboxing. Ya, ini treadmill listrik 2 HP, tapi kemampuannya dia lebih bagus ya. Karena dia maksimal user weight-nya itu bisa sampai 110 kilo. Rata-rata 2 HP itu 100, tapi kalau yang ini bisa 110 karena kapasitasnya dia mesinnya lebih besar. Dia ada auto incline juga. Pokoknya ini the best-nya dari kelas 2 HP ya. The best-nya dari kelas 2 HP. Jadi yang Bapak ambil pilihannya juga tepat, Pak. Ini the base-nya dari 2 HP, Pak. 2 HP itu kan standarnya maksimal cuma 100 kilo. Ini kan 110, Pak. Mesinnya ini lebih besar. Nanti angkat aja atas bawah biar nanti orang saya yang narik. Pegangin. Mau langsung dimasukin ke dalam, Pak? Mau langsung orang ke dalam biar didorong ini, kasih tahu dorongnya nanti. Biar Bapak bisa itu packing, Pak. Packing. Udah, Mas, telepon taruh sini aja biar enggak sempit. Biar enggak sempit taruh sini aja. Terus taruh sini, Mas, teman. Ini taruh sini. Mantap. Sudah selesai untuk pemasangan treadmill listrik 2 HP style 680 ya. Langsung di rumah customer ya. Langsung kita giring ke dalam. Nah, ada rodanya, Pak. Jadi enak banget ada rodanya. Iya, aman. Aman, nyaman, enteng. Kuncinya bawain. Iya. Izin ya, Pak ya.
Mana sih kesana, Pak? Oke. Nah. Ada gambar kaki, Pak. Dia jadi buat passenger, Pak, terpisah. Maksudnya Bapak izin, Pak, naik, Pak, biar tahu. Nah, enggak kenceng-kenceng kok. Lipatan 3 maksudnya, Pak. Kalau itu dikit-dikit 0 koma.
Bapak harus ngikutin itu ya, biasanya yang berani ditantang ya Pak ya. Gak terasa. Ha ha ha.
Hahaha.